Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini ketemu lagi di Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang bersama saya Cep Ali Channel Asal Ngonten. Apa kabar sahabat Cep Ali? Semoga baik selalu ya, sehat selalu, berkah selalu buat semuanya. Maaf ya, biasanya saya siang, cuma tadi siang saya lagi sibuk teman-teman ya, nggak kepegang banyak kerjaan, jadi terpaksa nih update-nya malam teman-teman ya. Terima kasih banyak ya buat teman-teman sahabat Cep Ali yang udah like, komen, dan subscribe. Semoga kebaikan teman-teman dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan yang sedang sakit selalu doakan ya, semoga cepat sembuh. Yang belum dapat pekerjaan, semoga secepatnya dapat pekerjaan teman-teman. Malam ini kita akan intip harga apa sih yang lagi rame ya, atau yang lagi murah, apa ada yang lagi mahal, atau yang sedang, bagaimana ya, kita intip teman-teman. Jadi hari ini update-nya nggak masuk ke dalam lapak ya, cukup di pinggiran sini aja karena aktivitas jual belinya padat di dalam teman-teman. Untuk di Wokorto karungnya 45 ya, 5.000. Seledri di 10.000. Daun bawangnya 10.000, 8.000 ya. Untuk di tomat, tomat belum ada pergerakan ya, 2.500, 2.500, 3.000. Tapi yang ngecer sih tadi katanya di 5.000 katanya, 4.000 ya, yang A yang bagus. Untuk buncis, buncis masih di 8.000, 10.000, tapi yang bagus ya, yang daerah masih laku 10.000. Dan kacang panjang juga 10.000 ya, saya bawa catatannya. Dan untuk di timun, timun 8.000, cesim di 3.000, 4.000, pakcoy 4.000, 5.000 hari ini, malam ini ya. Ini yang SS-nya 60 ya, yang BP-nya 40, wortel beras taji. Untuk di rawit hijau Madura di 25 ya, rawit putihnya di 15.000, sedangkan di rawit merahnya mintanya di 30.000 teman-teman malam ini. Untuk di bawang merah masih 15-16 ya bawang merah. Untuk tewe hijau, mana nanya tewe hijau ya, tewe hijau sebentar tadi teh berapa ya, tewe hijau itu 15.000 ya, dan untuk di tewe merah besarnya 30.000 tadi saya dengar ya. Tapi untuk CMK malam ini ada yang 20, ada yang 25 ya, tergantung jenis cabenya juga ya. Untuk irek 6.000 katanya tadi ya, saya tanya irek itu 6.000. sawi masih di 2.500 sawi. Malam ini lumayan terpantau sangat ramai. Untuk labu isi 50 itu 25-30.000 ya. Sedangkan untuk labu panjang isi 20 tuh 55-60 ya, 60.000. Kacang panjang yang bagus mah 12 ya kacang panjang, tapi yang biasanya 10.000 ada kacang panjang. Nah, ini saya agak kemalaman ya, agak sore tadi emang sibuk kerjanya teman-teman ya, tadi banyak kerjaan ya. Jadi mohon maaf nih, biasanya sore sekitar jam 5, tapi hari ini mah
agak malam ya. Untuk bawang putih di sedangnya 34-35, untuk bombaynya di 30, cuttingnya 40.000 ya. Timun yang bagus di 8.000 timun ya. Kita nggak muter ke lapak ya, karena di lapak rame teman-teman ya, rame yang jual beli, dan takutnya juga ngeganggu aktivitas. Itu kan seperti ini kan, datang keluar masuk yang belanja, takut ganggu aktivitas jual beli. Kita pinggir jalannya teman-teman ya. Kembang kol tadi mah informasinya 4.000 ya, kembang kol karungan ya, nggak tahu tuh betul enggaknya ya. Kembang kol hari-hari ini lagi banyak ya, sekitar 4.000 5.000 mungkin ya. Tadi ada kembang kol turun dari Bandung, saya tanya ke yang jualnya, katanya 4.000 karungan ya. Tapi untuk eceran mungkin nyampe 7.000 ya, 6.000 7.000 eceran. Cuma untuk di cabai ya, cabai belum ada penaikan cabai ya. Ada yang 20.000, ada yang 25 cabai. Jadi tergantung jenisnya juga ya si cabai itu ya. Untuk tewe gede, tewe merah gede itu di 30.000. Tadi saya tanya sama yang belanja ya. Hari ini emang sibuk ya, sibuk banget. Jadi mau mantau ke dalam juga bingung ya, kalau sibuk begini teman-teman. Tadinya sih pengen muter ke dalam ya, tapi karena situasinya rame. Untuk yang mau nanya harga silahkan ya di kolom komentar, silahkan. Insya Allah kalau emang Chef Ali tahu informasinya pasti diinformasikan teman-teman ya. Dan terima kasih banget nih buat sahabat Chef Ali yang sudah like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih pokoknya ya. Intinya sehat selalu, berkah selalu buat semua sahabat Chef Ali ya. Insya Allah besok kita ketemu lagi teman-teman ya. Dan malam ini kalau nggak komplit mohon maaf ya, karena emang situasinya belum sidak ke dalam juga nih, belum nanyain juga. Nanti kalau yang mau tanya harga silahkan ya di kolom komentar, insya Allah nanti Chef Ali jawab ya. Ya terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah besok sore ketemu lagi ya. Berarti yang lagi rame di harga cabai ya, cabainya murah teman-teman ya hari ini. Halo Mas Sofik, kerjaan rame Mas Sofik? Alhamdulillah rame. Alhamdulillah. Ntar upload saja lah. Upload bagian kedua.